penemuan dari struktur batu bata merah kuno tadi kan. Gimana ceritanya itu? Sebenarnya kan gini mas, itu kan pertama kalinya kan saya sering ngopi di warung-warung di kawasan Jagung ini. Nah pada saat saya ngopi kan ngobrol-ngobrol sama warga di sini. Dan sebetulnya penemuan warga apa itu sudah lama, yang struktur pondasi yang tadi kita datangi itu ternyata sudah lama, tapi untuk pelaporan ke pihak Balai Cagar Budaya saya juga belum tahu ya. Tapi yang pastinya saya pernah dapat informasi dari warga, saya survei dan ternyata betul adanya. Lalu saya istilahnya ya informasi ke saya share ke teman-teman lah ya. Mungkin ya siapa tahu suatu saat bisa saya, ya ada koneksi ke pihak Lestari Cagar Budaya, insya Allah nanti saya laporkan begitu ya. Kang, ada nggak historis dari wilayah Jabung ini dengan adanya apa yang Akang Irwan ketahui ini? Iya, kan kalau menurut saya pribadi sebagai pegiat budaya yang khususnya di kawasan Kecamatan Jatirejo ini mas, menurut peta kuno penelitian dari Belanda itu, kalau saya cari di Google itu dari apa Jabung sini itu ditarik ke daerah Tinterjo, Tribuana situ, terus ke apa dari selatan ya ke mana utara, ke utara habis itu ke baratnya itu daerah Jombang sana kalau nggak salah itu mas, terus ditarik lagi ke selatan tuh di sana ada yang namanya batu gambar. Dulu tuh batunya tuh besar. Warga itu kalau menamakan itu batu pelir atau apa gitu loh. Tapi sekarang sudah hilang, sudah hancur di apa? Ya itu pemukul batu itu loh. Oh, begitu. Pemecah batu. Pemecah batu ya. Kang, batasan-batasan itu ya kan. Ranahnya itu masuk di batasan dari wilayah Kota Raja apa wilayah dari pemetaan istana yang dilakukan oleh peneliti dahulu? Kalau sepengetahuan saya itu dilakukan oleh peneliti pada waktu zaman-zaman penjajahan dulu itu mas. Dan merupakan wilayah dari? Iya, Kota Raja. Kota Raja iya. Gitu bang. Melihat dari sumber warga ya yang berada di Trawulan bahwa di tahun 65, tahun 1980 iya. Banyak penjaraan di situ kan, termasuk di Kedaton. Ya, ini yang penjaraan sangat membingungkan ini kan. Kalau namanya Kota Raja itu kan biasanya itu kan identik banyak dengan banyak penjagaan, ya kan? Tuh. Terus yang selama ini di sini itu belum ada. Mas, itu temuan istilahnya kayak apa ya, entah itu tombak atau apa gitu. Iya. Atau, itu sangat atau aneh. Kita sangat, saja itu, yang ya. Itu sangat aneh loh ya, sangat aneh itu. Kok nggak ada itu? Cuma atau mungkin ada, nah, tapi tidak dipublikasikan mungkin loh. Nah itu. Ya. Itu yang. Karena kita ketika melihat sesuatu yang istimewa, ini pikiran kita ada dua ini. Disimpan, iya, ya kan? atau dilaporkan, atau dijual. Tapi saya pernah mendengar dari warga Kemasan, itu apa orang pengrajin bata merah, itu tetangganya itu pernah dapat pusaka keris, itu terbuat dari emas, tapi sudah dilaporkan ke pihak BPJP. Dan infonya sekarang yang menemukan itu anaknya sekarang sudah jadi pegawai di BPJP. Ini kalau pesan saya pribadi itu kalau misalkan warga daerah Jatirejo kalau menemukan pusaka atau apa ya, yang berhubungan dengan benda iya, berupa tala ya bisa lah nanti menghubungi saya atau teman-teman YouTuber yang lain atau langsung bisa dilaporkan ke BPJP. Ya siapa tahu kan nanti ada istilahnya kayak tumbak atau apa, silahkan sebagai tambahan informasi iya. Terhadap penelitian yang dilakukan oleh pihak BPJP ya. Jadi begitulah mas ceritanya, mungkin sedikit informasi dari saya untuk teman-teman yang melihat di channel Pongkotan Pring, termasuk jangan lupa mampir di channel Vlog Duniaku.
di situ banyak sekali juga tema-tema yang menarik. Menarik. Iya. Oke, teman-teman saudara Serapokutan Bank, asik ngobrol dengan Kang Irwan. Kita akan telusuri seberapa luas dan seberapa istimewanya dari Kerajaan Majapahit. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.